Saudara, polisi menggerebek gudang penyimpanan BBM ilegal di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya aktivitas ilegal tersebut. Saat penggerebekan dilakukan oleh Polsek Rambutan dan Ditreskrim Suspolda Sumatera Selatan, lokasi penyimpanan BBM ilegal sudah tak berpenghuni. Diduga pemilik dan penjaga gudang telah melarikan diri. Polisi menemukan 50 drum berisi BBM ilegal masing-masing berkapasitas 200 liter, ditambah 9 jerigen, 1 unit mobil bak terbuka, pompa, dan sejumlah barang lainnya. Polisi kini tengah mencari pemilik gudang dan juga memeriksa beberapa orang saksi termasuk warga setempat. Untuk ini.